Assalamualaikum sahabat dedesan, bertemu lagi dengan saya Serna Ruliati. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Nah, kita ketemu lagi di unboxing produk dedesan.com. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk kasih jempol dulu, like dulu video ini, kemudian share ke semua sosial media teman-teman, dan juga subscribe channel ini supaya saya terus bisa berkarya buat teman-teman semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau unboxing produk toples. Toples ini adalah produk Medina. Ini bukan toples baru ya, bukan toples baru. Ini sebenarnya toplesnya sudah lama, tapi sepertinya saya belum unboxing karena produk Medina itu kebanyakan produknya itu high class. Maksudnya gimana ya? Dia sesuai dengan kualitas dan juga harganya gitu ya teman-teman ya, untuk kelas menengah ke atas seperti itu. Tapi nggak masalah ya. Karena bisa jadi teman-teman kalau memang mencari produk yang berkualitas, teman-teman akan membeli walaupun harganya bisa dibilang lebih mahal daripada harga toples yang lainnya. Oke, penasaran seperti apa produknya di samping saya ini? Kelihatan ya dusnya ya, dusnya warna coklat. Ini saya taruh di depan. Oke, nama produk ini adalah Azalea Round Snack Container. Nah, boxnya seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat agak panjang atau agak meninggi seperti itu. Kemudian di boxnya juga ada keterangan airtight. Airtight itu maksudnya rapet, dia nggak bocor. Habis itu kalau diisi makanan, karena ini toples ya, diisi makanan renyah-renyah itu nggak melempem seperti itu. Kemudian ada juga lambang sertifikasi halal dari MUI juga beserta dengan nomornya. Ada juga lambang lifetime warranty, artinya garansi seumur hidup, juga ada FDA approve sama BPA free. Jadi ini sudah aman ya, plastiknya aman untuk digunakan. Karena memang produk Medina itu seperti itu, dia mengedepankan kehalalannya, mengedepankan keamanannya, dan juga sudah mendapat sertifikat dari FDA dan juga bebas dari bahan kimia seperti itu ya. Penasaran kan ya? Toplesnya ini ada tiga ya, sesuai dengan gambarnya di sini ada tiga. Untuk isinya sendiri kapasitasnya 3650 liter, jadi 3,5 liter lebih ya teman-teman ya. Warnanya dalam satu toples ini warnanya ada ungu, hijau, dan biru. Jadi toplesnya satu ukuran, isinya ada tiga, tapi ada tiga warna seperti ya, masing-masing warnanya berbeda. Dan kemudian bentuknya bulat ya, bukan segi empat ya. Penasaran kan ya? Sama, kita buka aja ya. Ini dusnya. Nah, masih dibungkus plastik ya teman-teman ya. Kita buka dulu. Wow. Oke, isinya ini habis sudah. Saya taruh di sini saja. Dalam satu dus nih seperti ini isinya. Kita bongkar. Ini tutupnya ya. Dijadikan satu. Kemudian ini toplesnya. Di sini setiap produk Medina itu akan mendapat satu flyer dan juga satu kartu garansi ya. Di sini ada satu kartu garansi yang bisa teman-teman lihat, nanti ada ketentuan garansinya seperti apa di dalamnya ya. Zat, kemudian ini ada satu flyer, di sini ada banyak produk dengan harga-harganya. Ini toplesnya. Kita buka ya. Oh. Agak susah teman-teman ya, karena memang seret ini toplesnya. Oke, ini bulat. Wah, ini cukup besar loh ya, untuk 3,5 liter itu besar ya. Kalau cocok banget ditaruhin jajanan yang ukurannya besar, misalnya itu kayak, sorry ya, gak ribut ya, saya buka aja sekalian. Ini cocoknya dipataruhin makanan seperti rengginan, kemudian kembang goyang, apalagi jajanan yang besar-besar ya. Seperti itu ya teman-teman ya, kapasitasnya besar ya, 3650 ml. Nah, kita lihat ya di bagian belakangnya, di sini ada tulisan Medina. Medina made in Indonesia, terus ada BPA free, di sini ada tulis, ada keterangan 3,65 liter. Di sini ada gambar food grade, ada PP5, aman masuk dishwasher, aman masuk freezer gitu ya. Jadi ini masuk mesin pencuci piring juga aman ya. Nah, kalau tutupnya seperti ini, mana? Oh, ini tutupnya ya teman-teman ya. Ada tiga pasang ya. Ini teman-teman tutupnya. Nah,
Apalagi sih keunggulan produk Medina selain itu nih, coba teman-teman lihat. Saya taruh sini, kita ambil warna yang lain. Di sini itu lebih transparan. Jadi di sini tuh kan toplesnya dia lebih enggak transparan ya, lebih apa ya bahasanya itu kabur seperti itu ya. Lebih warna dia di kalau saya masukkan gitu kelihatan tapi enggak terlalu jelas gitu. Nah, kalau yang sebelah sini itu ada transparannya, ada sisi transparannya seperti ini. Seperti jendela gitu ya. Ini enggak cuma satu sisi tapi juga sisi sebelahnya juga. Jadi dua-duanya ada sisi transparannya. Nah, fungsinya sisi transparan ini untuk apa? Jadi teman-teman misalnya kalau punya makanan atau wade-wadean, kue-kuean, jajan-jajanan yang dimasukkan dalam toples ini dan ada tamu yang bingung nih mau milih makanan apa, kelihatan tuh wadenya atau kuenya tuh dari sisi transparan ini. Jadi misalnya ini ditutup gitu ya teman-teman ya, ditutup. Kalau kita mau buka tapi kita nggak jadi ngambil kan nggak enak ya. Jadi kalau seandainya mau tahu isinya tuh dalam toples apa, kita bisa lihat nih dari sisi sebelah sini tuh. Nah kan kelihatan misalnya ini tuh diisi, contoh aja teman-teman ya. Ini saya masukkan kartu garansinya. Nah teman-teman bisa melihat dengan jelas kan kalau di dalam tuh ada kartu garansinya. Nah seperti itu. Jadi bisa kelihatan jelas apa isi di dalam toplesnya itu melalui bagian yang transparan ini. Jadi itu seperti jendela gitu ya, yang bisa membantu kita melihat apa sih isi di dalamnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dia juga bulatnya juga bagus, kokoh dia. Ini lentur gitu, lentur seperti itu. Warnanya juga seperti tadi ya, dalam keterangan boxnya ada warna ungu, biru, sama hijau. Hijau kata Tosca? Iya, hijau seperti itu ya, dalam bersama dengan tiga tutupnya dan juga disertai dengan satu flyer dan satu kartu garansi. Nah, sekarang di mana teman-teman bisa mendapatkan produk ini? Mudah banget, teman-teman bisa mendapatkan produk ini melalui web thesusan.com atau melalui reseller resminya. Untuk harganya sendiri, ini harganya memang kalau dibilang ya, untuk ukuran 3 toples saja harganya memang agak sedikit bernilai karena dibanderol dengan harga 245.000, jadi di bawah 250.000 ya, masih aman. Tapi dia memang agak bernilai karena itu tadi kualitas produknya juga benar-benar mumpuni ya. Selain dia sudah BPA free, FDA approved, juga bergaransi seumur hidup, dia juga sudah mendapat sertifikasi halal MUI. Jadi produk Medina itu pasti halal, nggak ada yang campuran bahannya tuh nggak ada yang berbahaya, nggak ada yang nggak halal seperti itu ya, karena dia sudah mendapat sertifikasi halal. Dan ini juga produk asli Indonesia ya, bukan produk impor. Nah, buat teman-teman ya, kalau mau beli ingat ya, bisa mendapatkannya atau membelinya di web thesusan.com atau di reseller resminya. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga unboxing produk kali ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan teman-teman kalau mau beli produk buat persiapan lebaran sudah bisa ya, dipersiapkan dari sekarang supaya anggaran belanja nanti saat lebaran tetap aman. Oke. Jangan lupa untuk like dan share video ini, juga subscribe channel saya agar saya terus bisa berkarya untuk teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.